Saudara, ada banyak hal yang bisa dikerjakan untuk menunggu waktu buka puasa. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah ibu-ibu di Blora, Jawa Tengah. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, mereka berlatih memainkan gamelan. Berikut ini informasinya. Di Desa Pelem, Blora, Jawa Tengah, sejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam Sanggar Karawitan Ngudi Laras memilih menunggu waktu berbuka puasa dengan cara berlatih dan memainkan alat musik tradisional, gamelan. Ibu-ibu ini tampak cukup mahir memainkan gamelan. Mereka berlatih setiap hari, pukul 4 sore hingga menjelang berbuka puasa. Kegiatan berlatih gamelan ini sekaligus untuk melestarikan budaya Jawa agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Meski tengah menjalankan ibadah puasa, namun para ibu-ibu ini tampak semangat. Mereka mengaku senang karena waktu menunggu berbuka puasa menjadi tidak terasa. Salah satu tuh menghibur hati ya, ibu-ibu biar enggak jenuh gitu loh. Buat hiburan biar enggak sepaneng cari duit terus ya. Gitu intinya. Untuk harapannya ke depan, Bu. Harapan ke depan ini Sekar Gadung ini pinginnya tuh harus berkembang lah, enggak putus kayak gini, enggak putus jalan. Harus semangat, ibu-ibunya saya minta tuh harus semangat, harus pokoknya ditunjukkan kalau ibu-ibu mampulah untuk kayak gini menghibur masyarakat gitu. Para ibu-ibu ini berharap ke depan Sanggar Karawitan Ngudi Laras dapat semakin banyak peminat supaya keterampilan penabuh semakin terasa. Sekaligus untuk menjaga budaya kesenian khas Jawa agar tidak hilang dimakan kemajuan zaman yang semakin modern dan canggih. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah.